Cagur kemarin-kemarin ini kita dengar bahkan di Google, di internet semua banyak ini beritanya. Keluarga Bang Jali ulang tahun. Iya, KBJ. KBJ. Apa sih arti KBJ buat Kang Denny? KBJ itu kok apa ya? Kumpulan apa? Kumpulan. Jadi mereka tuh teman-teman KBJ tuh gue nganggap mereka seperti keluarga. Keluarga Bang Jali. Jadi keluarga yang tidak tercatat di anggota keluarga gue. Keluarga yang tidak tercatat di kartu keluarga. Tapi jadi, dianggap keluarga. Iya, mereka tuh orang-orang yang support gue selama ini, fans club gue namanya kebetulan keluarga Bang Jali. Berarti berarti banget dong buat Oh, banget. Makanya kemarin juga waktu mereka datang tuh ada yang dari Palembang, ada yang dari Bangka, ada yang dari Surabaya, Bandung, ngumpul semua di Jakarta buat ngerayain ulang tahun KBJ. Seneng aja gak nyangka. Nah itu yang ngerayain siapa, mereka sendiri atau? Mereka dari? mereka buat acara, tapi gue support semua keperluannya. Luar biasa. Itu sebegitu akrabnya dengan KBJ, ada cerita-cerita lucu gak? Ada, terutama dari mereka ya, ada yang buat datang ke Jakarta tuh, ada yang sampai jadi pemecah batu ngumpulin uang bayarannya ribuan, 2.000, 3.000 terus berbulan-bulan buat ongkos. Dia tabungin. Iya, dia tabungin buat ongkos ke Jakarta. Pas nyampe sini udah nyampe. Kaget gue denger apa segitunya gitu. Terus ada juga yang udah siap-siap mau berangkat, pas dijemur baju KBJ-nya hilang. Karena kan pengen pakai baju KBJ gitu. Pas dijemur hilang, terus denger kabar ada yang kasih tahu bajunya hilang kan. Udah datang aja. Terus gue siapin. Terus ada juga yang numpang truk sayur, jadi numpang nyambung lagi truk sayur berikutnya, nyambung lagi sampai nyampe ke Jakarta. Sampai bela-belain gitu ya? Iya. Makanya pas kumpulan itu ada satu orang yang gak pakai kaos KBJ, malah pakai kaos partai, dia mungkin ya. Karena hilang. Kayaknya dia tuh. Karena hilang. Iya. Tapi ini konon katanya, bahkan saya juga membaca sebuah artikel ya, ini menjadi berita yang sangat update sekali. Di situ ditulis bahwa Denny Cagur sudah bosan menjadi pelawak. Bener apa enggak? Kadang-kadang kan suka yang iseng nulis tahu-tahu gitu. Enggak sih. Enggak. Klarifikasi. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Itu siapa yang nulis itu kok? Mau-maunya. Oh, mungkin waktu itu ada sempat ada foto gue lagi main di tempat DJ di set yang acara udah. Nah, mungkin terus ada beberapa komentar di media online bilang Denny Cagur siap-siap nge-DJ karena udah bosan jadi pelawak gitu. Oh, karena itu. Oke, okay, ini ada buktinya ya. Kita minta komentar Denny. Bener nggak? Dia bosan ngelawak karena ini. Ini dia. Nah, itu dia. Oh. Nah, tuh apa tuh? Jadi ojek. Oh, ini lagi. Ini siapa ini? Main motor mini sama Abi anak gue. Oh, si Abi. Jadi pelatih motor. Mungkin gara-gara ini disangkanya jadi pelatih motor. Pelawak bosen. Okay. Abi umur berapa tuh, Den? Abi umur 7 tahun. Udah bisa bawa motor? Udah. Itu udah gede lagi tuh Abi tuh. Bukan, itu gue. Itu gue sama adek gue. Oh. Gua kira 2 hari langsung gede ya. Enggak ya. Lagi seneng motor mini. Nah, ini waktu lagi di servis. Sebenarnya motor ini gue udah punya lama, beberapa 4 tahun yang lalu. Yang kecil itu ya? Iya, yang kecil. Lucu ya. Sempat dimainin sekali, rusak, udah ditaruh di atas. Kemarin pas dinaik-naikin sama Abi, kok kakinya udah nyampe. Nah, kepikiran tuh, wah seru nih main motoran sama anak. Udah browsing, cari tempat bengkelnya, cari ternyata ada di daerah radio dalam. Samperin. Servis udah sekarang mainin. Main ya? Main. Luar biasa ya, ayah yang baik ini memperhatikan anak. Ada lagi enggak fotonya? Enggak. Udah, satu itu aja, Jo. Oh, udah enggak. Satu ya. Oh, berarti berita itu bohong. Bohong. Enggak mungkin lah dia ini bosan ngelawak, orang tiap hari ini ngelawak mulu di rumah ya. Benar. Lagi nyuci aja dia mah sambil nyanyi ya. Bang Jali. Kan. Kecuali Andre, lu udah bosan ngelawak katanya. Lu mau nyalonin lagi ya? Mana?
Suka bikin gosip. Hah? Gosip. Lah gua mau baca berita kan kadang-kadang orang tuh ya, kadang-kadang lihat foto sedikit bikin berita. Iya. Bikin gosip yang enggak jelas begitu. Saya emang nyalon. Nyalon. Sebelah rumah kan ada salon Buning sih yang baru. Paling banyak situ. Sonya iya, kan? Sonya Fatmala ini. Iya, Sonya Fatmala. Wah, hebat banget udah berhijab, luar biasa. Ini anak siapa? Nang ning nang ning nang ning. Cing 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 cing. Ning 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 ning. Ah, pipi. 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 Kasihan ah, mesti dikasih susu. Tuh. Jadi nangis boleh tuh. Ini Le, kebetulan Mami tuh sama Sonya lagi ini belanja buat keperluan bayi ya. Kan Mami yang rencananya kalau kamu nanti nikah punya cucu, Mami Mami beli dulu dari sekarang mumpung lagi diskonin teh. Mami gak mau punya anak lagi. Wah, itu gak mungkin, Mami mah Sule aja gitu loh. Saya kan mau dijodohin sama asisten rumah tangga yang baru. Oh iya? Iya, lu gak tahu kan? Waduh. Nanti nangis lagi. Supaya jangan berisik, aku nih nangis dulu tuh. Dia nangis sendiri. Iya, iya. Kok nyalahin Mami mah? Eh silakan. Dilihat dulu. Mau permen gak? Mau permen gak? Masih kecil, silakan, masih kasih permen. Denny, apa kabar? Oh, baik. Alasannya. Denny, silakan. Ini Mama mau minta tolong. Boleh, boleh, boleh. Kan Denny itu kan teman ceweknya banyak. Teman ceweknya. Mau jodohin Sule gitu ceria. Mami mah enggak perlu yang cantik, yang penting tinggi, hidungnya mancung, matanya bulat, bibirnya seksi. Enggak usah yang cantik, yang gitu aja bisa. Kesannya gua enggak laku. Iya, 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 iya. Entar. Bisa enggak? Iya, iya, entar saya carinya. Heeh, cariinnya yang cocok gitu. Mami udah siapin buat ini loh, buat nanti kalau Sule punya anak udah siap-siap beli gitu. Nanti saya kan minta diajarin cara gombalin yang benar. Iya, betul. Nih, enggak usah jauh-jauh Mi ya. Saya punya teman rambutnya panjang. Panjang? Ah, kuntilanak ntar lu. Silahkan. Rambut panjang apa? Soalnya makasih ya udah ngantar Mami. Okay. Ya, Mi. Halo, Sonya. Halo, Pak. Luar biasa sekali ya. Sonya semakin hari semakin cantik ya. Iya, betul. Cetar membahana ini luar biasa. Apalagi sejak punya anak. Padahal udah punya anak ya. Iya, aura keibuannya makin keluar ya. Amin. Katanya ngurus anak juga gak pakai babysitter ya? Ngurus enggak. Sendiri ya. Alhamdulillah sampai sekarang komitmen masih ngurusin sendiri. Alhamdulillah. Karena kan anak-anak kita ya, masa ngurusin orang lain gitu kan. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya diurusin sama orang lain, ibunya sendiri aja kadang-kadang suka capek, suka kesel kalau sama orang lain kan pasti perasaannya lebih beda gitu. Daripada terjadi apa-apa, bonding sama ibu juga harus lebih kuat, jadinya udah ngurus sendiri aja. Jadi urus sama orang lain. Takutnya Andre kalau ibunya sibuk diurusin sama orang lain gitu. Terus sibuk kan begitu pulang 2 bulan, anak udah gede gitu. Ini siapa ya? Nggak kenal nanti anaknya. Iya, nggak kenalin kan bahaya. Bau tangan ibu tuh beda loh ya daripada anak. Orang nyuapin aja nih. Anak tuh kalau disuapin sama babysitter kadang-kadang susah, tapi sama ibu cuman pakai tangan doang itu bisa lahap loh. Iya benar. Walaupun enggak pakai. Tapi enggak semuanya kalau anaknya lagi sakit mah susah lahapnya juga. Iya, kalau sehat maksudnya kalau sehat. Kalau sehat. Bisa kalau sakit. Iya benar. Soalnya ini kamu anak pertama ya? Anak pertama. Sekarang umurnya udah berapa? Udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Katanya sudah bisa dorong gerobak ya? Oh, belum dong. 6 bulan masa dorong gerobak. Kemarin udah jualan permen pinggir. Udah jualan permen. 6 bulan kecil bayangin. Permen. Biasa ya. Tapi suaminya ikut gak bantu juga urusan? Ikut bantu, pasti ikut bantu. Biasanya sih saya yang ngasih kerjaan, jadi kalau misalnya lagi nganggur nih, suruh gendong kayak mau pura-pura mandi kayak pura-pura ngapain gitu. Biar bapaknya ikut kerja, ikut bantuin gitu. Karena kalau gak gitu kan kadang bapak-bapak suka sibuk sendiri. Apalagi kan lagi stripping kayak gitu-gitu, jadi ya udah. Nah kalau Denny sendiri? Saya juga nyusuin sendiri.
Nyusuin sendiri. Abi kan suka bikinin susu. Oh, berarti termasuk suami yang siaga dong. Apapun siaga. Siap untuk anak ya. Iya. Kayaknya Den ini sayang banget sama anaknya. Iya, iya. Apapun harus. Yang diinginkan sama anaknya selalu di support ya. Karena kan anak gue, Le. Oh iya. Iya, iya. Ya karena anak gue. Ya iyalah anak. Kadang-kadang gue suka salah kalau iya. Bener ya, pikir-pikir ngapain gue nanya begitu ya. Orang anak-anak dia ngurusin banget ya. Aduh. Oke, tapi Sonya, kenapa selain gak memakai jasa babysitter gitu kan. Sonya ini kan orangnya sibuk gitu. Kalau misalkan sibuk, syuting, misalkan ini. Apakah masih tetap mau sambil ngurus di bawah syuting gitu? Kalau sampai saat ini kan anaknya belum bisa jalan, jadi masih digendong-gendong pakai babysitter kayak jadinya buat apa gitu, toh nyusunya juga sama aku. Hmm. Jadi ya sampai saat ini sih masih belum pakai, tapi ntar kalau udah lari-larian apa mungkin udah mulai pecicilan sana-sini itu nggak menutup kemungkinan untuk pakai babysitter. Kalau anaknya tapi ya, itu udah juga bisa cuma buat jagain doang. Mukul pakai sendok itu pak gitu ya, baru ya. Itu baru. Kalau Denny dulu pakai jasa baby. Enggak, jadi Baby anak... Romeo ya waktu itu. Kemarin. Nah, pas ngelarang anaknya, ayo jangan naik meja. Hey. Pernah. Pakai juga, Den? Enggak, jadi emang mulai kewalahan pas udah lari-larian gitu. Tapi sengaja gue pasang remote di celananya. Jadi kalau udah mulai jauh, tariknya deret. Oh, remote control. Ini bagus loh ya. Jadi udah bandel, anak bandel sedikit. Pasang remote. Remote dipijit, dia maju sendiri. Balik, deret. Bunyinya gimana tuh, Kang? Otomatis. Ada? Hebat banget ya. Terus kalau misalkan dia... Ya buang air di mana aja ada remote-nya enggak? Ada. Yang kita bisa atur mau taruhnya di titik-titik mana, tekan. Ntar dia buangnya di situ. Jadi otomatis. Lagi kan berkembang ya. Aduh. Sonya, katanya Sonya sering berdebat sama mama ya gara-gara anak. Iya, kalau orang tua zaman dulu kan banyak banget apa udah nggak apa-apa, kata orang tua zaman dulu tuh nggak apa-apa, keselak ubun-ubunnya ditiup gitu-gitu kan. Kalau anak sekarang kan sebenarnya udah nyambung dari mana kayak terus gitu. Terus cebukan taruh kertas di sini. Iya, taruh kain katanya. Tikar putih. Tikar. Taruh kain katanya di sini. Enggak, yang selembar disampaikan gitu. Tempelin gitu. Iya kayak gitu-gitu. Nah, mama tuh masih suka kayak gitu. Anak masih 4 bulan udah dikasih makan nggak apa-apa. Nanti dulu, ASI dulu kayak gitu-gitu. Jadi debatnya debat-debat kayak gitu, enggak debat berantem kayak gitu. Enggak. Mungkin itu karena sayang banget kali sama anaknya kan juga ditiup dari sini ya. Bun-bunannya kan ada yang agak apa, lembek. Ya. Tiup itu dari mana ya awalnya? Iya kan? Kan gini nih. Terus ditiup dari sini. Tapi enggak hilang sebetulnya itu lembeknya. Iya. Tapi tetap aja ditiup. Enggak nyambung kan? Orang tua kayak bapak gua juga tuh. Udah gini aja gampang. Si Iki lagi kecil waktu itu. Masih itu masih ada. Tunggu 2 menit katanya. Tiup lagi. Masih ada, tunggu sejam, masih ada terus, besok paling sembuhnya kan. Tapi oke juga ya, maksudnya Sonya punya pemikiran seperti itu ya, kesinambungan logikanya dari mana itu ya. Tapi kadang-kadang ada benernya juga, orang tua zaman dulu. Karena kan orang tua zaman dulu berarti sekarang udah tua gitu. Iyalah, ya, dimana-mana begitu. Iya. Gua dengerin serius. Tapi ada benernya juga. Ini kan ada ubun-ubunan itu kan masuknya apa namanya? Tengkorak itu nyampe rapet begitu kan? Set. Iya benar kan? Ubun-ubunan kan ada eksos gitu kan. Nah, itu kayak eksos. Nah, belakang kan itu kulit doang tuh. Jadi kalau ditiup itu anget kan? Set. Jadi ke sini. Jadi sih jegukannya ya masih aja terus orang nggak pengaruh. Iya. Ngapain dijelasin? Iya juga sih. Oke, buat pemirsa di rumah yang butuh solusi dari bintang tamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Bukan itu di bawah sini. Oh ya, itu di bawah sini ya. Nah, telepon ke situ ya. Nanti bisa minta solusinya dari Denny dan juga Sonya. Oke? Setelah yang satu ini, di sini aja. Thank you.